Assalamualaikum. Sarap pekarai. Ni ada satu klise. Owner komplain mula-mula apa kereta semput-semput. Lepas tu bila sampai rumah enjin mati dah tak boleh hidup. Macam biasalah kita kalau kereta injection ni kita check fuse dulu. Sini semua fuse okey, relay semua okey, dalam pun dah check fuse belah dalam belah sini okey, semua fuse okey, maknanya fuse tak ada masalah lah. Dalam ignition coil ke apa fuse tak ada masalah. Lepas tu kita check minyak. Ni hos minyak. Dia pergi fuel ray sini, ada injector. Ha, kita cabutlah minyak ni. Buka klik ni, cabut. On kunci. Tengok kalau minyak keluar, maknanya fuel pump okey ya. Minyak ada naik. Maksudnya minyak tak ada masalah kereta ni. Okey, sekarang ni kita check dia punya api. Ha, kita dah nampak kat sini ya dia punya masalah. Okay man, start man. Tengok eh, dia punya plug. Nombor 2 tak ada api. Lagi sekali. Nombor 2 tak ada api. Nombor 3 ada. Okey. Sekarang ni kita nak tahu macam mana benda ni rosak. Kita tukar coil ni pergi sini, coil ni pergi sini. Kalau coil ni tak ada api juga kat sini, maknanya coil ni rosak ah. Okey, tukar man. Nah, ni cara-cara nak check plug coil lah. Mana satu rosak. Tapi nampak yang ni baru lah. Owner dah tukar. Plug pun baru lagi. Sebab kadang-kadang plug coil tak rosak. Kadang-kadang wire putus. Macam-macam benda boleh jadi yang kita nak confirm. Macam ni lah cara kita check plug coil rosak ke tak rosak. Kita pindahkan. Tadi nombor 2 tak ada api. Sekarang ni kita pindahkan plug coil ni pergi nombor 1. Okay, pasang plug. Memang longgar. Spring dia kuat lagi. Sini sini. Kat sini. Okey. Kita dah tukar eh. Ini tadi nombor 2. Okey, start kan. Okey, sini tak ada api. Maknanya plug coil ni rosak. Okey, kita tukar plug coil ni. Wire tak ada masalah. Maknanya current sampai kat coil. Coil ni tak nak keluar api. Kita tukar plug coil ni. Okey. Kita dah beli nanti. Kita sambung.